Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah alladzi qad atana, yang telah memberikan kita nikmatan wa hidayatan, nikmat dan hidayahnya, hatta istata'na, sampai kita kembali lagi dipertemukan melalui pembelajaran daring ini. Salam beriringan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran insya. Pekan lalu kita sudah pelajari tentang ciri-ciri isim. Ya, ciri-ciri isim itu, jadi ciri-ciri isim yang pertama kita pelajari itu yang menggunakan alif lam. Ya, menggunakan alif lam. Di mana letaknya? Yang terletak di awal. Awal apa? Awal kata. Oke. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat al-misal. Contoh, misalnya ada kata madrasatun. Madrasatun. Apakah ini sudah beralif lam? Ternyata belum. Sekarang kita ubah supaya dia menjadi al mad rosatu. Oke. Nah, ini sudah berubah menjadi al-madrasatu dan sudah menggunakan alif lam. Oke, jadi perlu diperhatikan bahwa pembelajaran pekan lalu itu cirinya untuk mengetahui bahwa itu adalah isim, maka yang harus kalian ingat yaitu menggunakan alif lam. Letaknya di mana? Letaknya di awal. Ingat, ketika kata itu menggunakan alif lam, maka perubahan di huruf terakhir itu ada. Apa yang berubah? Harakatnya. Berharakat domma. Oke. Jadi awalnya di sini madrasatun bertanwin, ketika menggunakan alif lam maka sudah berubah menjadi domma. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu di ciri isim yang kedua, yaitu at-tanwin. At-tanwin. Apa itu at-tanwin? At-tanwin itu bahasa Arab dari istilah kata tanwin. Ya, mungkin anak-anakku sekalian pernah belajar di TKTPA-nya tanwin ya. Tanwin seperti apa? Ada yang disebut fathatain, kasrotain, ada juga disebut dommatain. Nah, tanwin ini letaknya di mana? Seluruh harakat ya, tanwin itu selalu letaknya di akhir. Di akhir. Letaknya di akhir. Nah, jadi perbedaan antara alif lam dengan tanwin, ketika ingin diingat lebih cepat ya, alif lam letaknya di awal kata, tanwin itu letaknya di akhir kata. Seperti apa contohnya? Al-misal ya. Al-misalu, contoh ya. Kita tarik kata madrasatun. Tadi madrasatun. Oke. Sekarang perlu anak-anakku sekalian analisa kata madrasatun ini, manakah yang bertanwin sesuai dengan penjelasan tadi? Nah, yang bertanwin adalah tamar buto. Ya. Apa jenis tanwinnya? Adalah domma tain. Oke. Fahimtum? Sudah dimengerti? Oke.
Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa anak-anakku sekalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi cukup satu saja jenis atau ciri-ciri isim yang berikutnya kita jelaskan hari ini. Setelah ini, ketika anak-anakku sekalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini, maka anak-anakku diminta untuk melanjutkan dalam bentuk tugas. Silakan cari tugas, ya. Tugasnya itu silakan cari kata benda, ya, yang menggunakan alif lam dan yang menggunakan tanwin, ya. Menggunakan alif lam dan menggunakan tanwin, ya. Jika ada pertanyaan silakan berkomentar di grup, ya, di grup untuk mata pelajaran insya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.